Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, berjumpa lagi dengan saya Satria Wijaya di channel Satria Hidroponik. Oke, di video kali ini saya akan membongkar rahasia takaran racikan abemik saya pada tanaman semangka dan melon ini. Di sini saya akan membongkar takarannya berapa dan setiap berapa kali sekali kita akan menambah nutrisi sampai panen. Oke bro, sebelum memulai video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel Satria Hidroponik agar tidak ketinggalan informasi seputar hidroponik dan peternakan. Oke bro, di sini langsung saja kita cek PPM-nya sudah berapa. Nanti baru kita akan tambah PPM-nya menjadi ini di usia 10 HST. Akan kita tambah nutrisi menjadi 600 ppm. Kita cek dulu untuk ppm sekarang berapa. Langsung saja kita cek ppm nya sekarang berapa. Di sini ppm nya di usia 10 HST ini sudah 447 ppm kurang lebihnya, dan suhu air nutrisinya 27 derajat Celcius. Di sini saya akan menjadikan PPM-nya 600 ppm di usia 10 HST ini. Di sini saya menggunakan abemix racikan sebelumnya. Ini abemix sayur daun. Jadi untuk proses generatifnya atau pertumbuhannya, saya masih menggunakan nutrisi abemix sayuran daun bro. Jadi untuk pergantian fase vegetatifnya atau pembungaan, saya akan menggunakan nutrisi khusus buah. Nanti akan saya buatkan video cara meracik nutrisi fase pembungaan atau pembuahan di video selanjutnya. Untuk proses cara meracik nutrisi abemix sayuran daun sudah saya upload di video-video sebelumnya, sudah ada dua malahan, yang premium dan Pertamax Turbo. Nanti video selanjutnya saya akan membuatkan cara meracik abemix khusus untuk pembungaan dan pembuahan. Oke bro, langsung saja kita takar nutrisinya. Tadi 447 ppm, akan saya tambahkan kurang lebih 2 literan lagi untuk menjadikan 600-an ppm bro. Ini menggunakan racikan abemix Pertamax Turbo yang sebelumnya sudah saya buat. Ini khusus untuk sayuran daun, bisa juga digunakan untuk melon fase pertumbuhan. Kita taruh di sini saja. Ini pekatan B nya berwarna hijau muda atau hijau kebiruan. Di sini saya menggunakan takaran 2 liter. Langsung saja kita kasih ke depan pompa Venturi yang ada di depan saya ini. Jadi untuk proses pemberian nutrisinya harus kita taruh di depan pompa Venturinya bro. Jadi biar proses pencampuran nutrisi ini merata, jadi harus di depan pompa Venturi. Oke, kita tuangkan saja ke depan pompanya. Nah ini jadi tinggal kita angkat saja untuk styrofoamnya, langsung saja kita tuang ke depan pompa Venturinya bro. Ini pompa yang saya gunakan
dengan semburan 2000 liter per jam. Ini menggunakan pompa merek Hailong yang semburannya 2000 liter per jam. Ini semangkanya sudah berdaun, kurang lebih berdaun 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah berdaun 6 dan 7. Jadi untuk pemberian nutrisinya di sini pekatan B dan di ujung sana pekatan A-nya. Jadi jangan kita taruh di satu tempat karena AB mix ini tercipta untuk berpisah. Jadi disatukannya di bak rakit apung. Oke, langsung saja kita ke ujung sana, Bro. Inilah perkembangan kita tambahkan yang A nya juga 2 liter, jadi harus balance A dan B. Nah, ini pekatan A-nya sudah saya taruh di pompa di sini. Bisa dilihat semburannya, Bro, cukup kencang. Oke, Bro, inilah rahasia takaran nutrisi AB mix saya yang berusia 10 HST ini. Sudah kita berikan 2 liter lagi, jadi totalnya 4 liter di usia 10 HST. Tadi kita cek PPM-nya sebelum dikasih nutrisi sebesar 447 ppm, kita tambah 2 liter, jadi ini akan menjadi kurang lebih 600 ppm-an di usia 10 HST ini. Bisa kita lihat ini perkembangan semangkanya sudah berdaun 7, dan di sebelah kirinya sana melon golden. Jadi satu bak ini saya menanam 2 jenis tanaman buah, yaitu semangka golden dan melon golden. Untuk video racikan nutrisi buah sudah saya upload. Bahkan ada 2, yaitu nutrisi premium dan Pertamax Turbo. Untuk nutrisi pembuahannya akan saya upload di video-video selanjutnya. Jadi untuk yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru saya di channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia.